Wakil Bupati Goa, Abidi Rauf Malagani menutup langsung event pariwisata Beautiful Malino 2023 di Hutan Pinus Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Minggu, 16 Juli 2023. Penutupan event Beautiful Malino tahun ini dimeriahkan tarian Apakasere, serta penampilan dari musisi Is Pusakata. Antusiasme masyarakat dalam memeriahkan program yang telah masuk Karisma Event Nusantara, KEN, Kemenparekraf RI ini dengan luar biasa. Itu terbukti dengan ribuan pengunjung yang datang untuk memeriahkan event Beautiful Malino ini. Wakil Bupati Goa, Abidi Rauf Malagani menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas suksesnya pelaksanaan Beautiful Malino. Kami sangat bersyukur pelaksanaan Beautiful Malino tahun ini disambut antusias masyarakat. Tentunya ini bisa dilihat dengan padatnya aktivitas masyarakat di Kota Malino sejak pertama kali digelar. Sebelum pulang ke rumah silakan belanjakan uang untuk membeli oleh-oleh, ucapnya. Menyukseskan event Beautiful Malino tahun 2023. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan salah satu indikator keberhasilan kami dalam mendukung pemerintah di sektor pariwisata, yaitu kebanggaan pariwisata di Indonesia. Bertujuan mendorong minat dan kebanggaan masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Goa. Seiring antusiasme masyarakat di sektor pariwisata, pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Goa memutuskan untuk menaikkan target kunjungan wisata Nusantara menjadi 8,5 juta sejak tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Goa telah meluncurkan program Beautiful Malino, dan kami konsisten melaksanakan setiap